warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ke Malaysia, salam negeri Melayu, negeri ku sayang, negeri bandar teknologi hijau. Tadi sahabat saya telah bercerita agak cerita yang agak berat, yang mula kita berfikir di luar kotak. Tapi hari ini saya berminat tapi nak cerita dengan santai. Pengalaman saya yang mendewasakan saya ingin menjadikan saya mampu berdiri depan tuan-tuan pada hari ini. Saya sukukan graduan UiTM Fakulti Kejuruteraan yang mana saya grad pada tahun 2006. Sepatutnya saya grad pada tahun 2004, tapi macam pencara agak sayang kepada saya, dia tahan saya dari satu semester ke satu semester. Jadi sehingga 2006 saya boleh bau saya menamatkan pengajian saya. Selepas saya menamatkan pengajian saya, saya adalah antara mereka yang menyambut seruan Perdana Menteri pada waktu itu. Pada waktu itu, pertanian adalah perniagaan. Saya menyertai skim-skim yang dianjurkan oleh UiTM. Saya menyertai kelas-kelas keusahawanan sehingga menjadikan saya seorang petani yang menanam serai. Kerana saya seorang pelajar negeri, penjaya dadah, saya mampu menggunakan kelemahan sistem perbankan yang ada dalam membuat kertas kerja sehingga kelayakan saya dapat meminjam sebanyak 200 ribu tuan-tuan pada umur 26 tahun sehingga membolehkan saya membuka 10 hektar ladang serai. Sehingga satu tahap di kawasan Duyung, di kawasan Air Molek Melaka, sehingga orang sebut serai itu serai siapa? Serai Duyung. Bukan kerana nama saya Duyung ataupun pada saya macam ikan Duyung, tapi kerana saya berasal daripada Seri Duyung, Taman Seri Duyung. Macam mana simboliknya serai yang ada tu di kawasan tu sehingga menunjukkan kepada saya menanam kadang-kadang 10 hektar sangat megah tuan-tuan, seorang graduan baru, seorang graduan universiti, produk engineering, produk perusahaan, menanam serai. Ego, seronok, nama mentan. Menanam 10 hektar serai bukan jadi satu masalah, tapi saya gagal dalam urusan untuk menjual serai-serai tersebut. Saya gagal dalam menguruskan daripada aspek penjualan, saya gagal dalam menguruskan pekerja-pekerja saya. Sehingga saya sendiri melihat bagaimana 10 hektar tu rosak. Habis dimakan anai-anai, habis dimakan usia, sehingga saya satu jadi bosan, putus asa. Kerana pada umur 27 tahun setengah, saya seorang pemuda yang mempunyai hutang 200 ribu. Bila keadaan satu orang pemuda yang belum berkahwin ada hutang 200 ribu, hidup jadi bosan tuan-tuan. Hari berganti hari, siang jadi malam, malam jadi siang, sehingga satu tahap dah tak tahu nak buat apa pun. Macam mana nak mulakan kehidupan baru dengan hutang? Nak bekerja macam malu pasal kita rasa kita ego. Pasal ialah 10 ribu okey besar, 10 hektar serai bukan satu yang nilai yang kedap. Loan 200 ribu kat tangan. Waktu macam mana saya uruskan kehidupan saya? Hari ini saya habiskan hari saya bangun pagi, pagi-pagi pukul 6 pagi saya dah keluar jogging semata-mata untuk hilangkan rasa gelisah, rasa susah hati saya tentang hutang. Hari-hari ni kalau tengok telefon ni, kalau nombor daripada pukul-pukul dah tak keadaan ni. Memang kita dah tahu lah, segala bank yang ada, CIMB, SME Bank, Bank Agro Bank, segalanya semua untuk hutang. Waktu yang paling saya takut pada waktu tu adalah waktu malam. Sebab bila nak tidur, terbaring, terbayangkan hutang. Macam mana saya nak selesaikan hutang ni? Kadang-kadang kita tidur pun mimpikan hutang. Dalam tidur boleh terjaga, duduk fikirkan hutang, bangun fikirkan hutang. Sehingga saya berjumpa satu penawar yang saya anggap penawar pada diri saya, sebuah buku. Kalau tuan-tuan pernah dengar buku tu bertajuk Tahtazan. Bab pertama, saya masih ingat lagi, kita belum miskin. Kenapa? Tangan yang ada ni kita boleh gantikan dengan RM50,000. Mata yang ada ni kita tak sanggup keluar dengan RM30,000. Jadi tubuh badan kita yang ada pada waktu itu mampu membayar segala hutang-hutang yang ada sebenarnya. Saya memulakan kehidupan baru sebagai pekerjaan pertama selepas saya gagal tuan-tuan sebagai pemotong rumput. Saya ingat lagi macam mana saya memotong rumput daripada tangki air ke tangki air. Sehingga kadang-kadang waktu tu saya dengar pakcik tu macam bila ada kanak-kanak menonton saya memotong rumput, pakcik dia tak masuk pergi baca buku, nanti jadi macam abang ni potong rumput bila besar. Asal perasaan waktu tu tuan-tuan, saya ada degree engineering, ijazah kedudukan, tercabar, malu, tapi waktu tu semua dah tak guna lagi. Yang penting pada waktu tu saya rasa saya dapat menurunkan kehidupan pun dah rasa cukup baik. Sehingga seorang sahabat yang beragama Kristian datang menjumpa saya.
tell me, saya kagum dengan awak. Awak boleh teruskan kehidupan dan keadaan hutang. Saya ada satu tawaran untuk awak. Tawaran ini saya dah pernah bagi pada orang lain tapi orang lain tak sanggup. Mungkin tawaran ini boleh mengubahkan saya awak, boleh membantu awak teruskan kehidupan. Apa tawaran itu? Dan kita pun macam excited juga, macam rasa gembira nak dengar. Tawaran tersebut adalah untuk saya memulakan kerja sebagai kontraktor penanam paip di kawasan kampung orang asli. Dia diberi faham. Kerja tu tak sanggup dibuat oleh kontraktor lain kerana lokasi orang asli adalah sangat jauh. Satu, jadual hubungan komunikasi. Nombor tiga, terpaksa meninggalkan keluarga, terpaksa meninggalkan kehidupan di bandar. Pada waktu tu saya tak ada pilihan. Kalau saya tak ambil pun nasib saya macam tu. Kalau saya ambil, mungkin nasib saya berubah. Saya menerima kerjaan tu dengan memulakan kerjaan saya tanam paip di kampung Sungai Koyan. Faham? Sungai Koyan tu nak dapatkan talian telefon 4 jam perjalanan. Macam mana saya terputus dengan dunia luar, macam mana saya terputus komunikasi. Tapi masa tu saya rasa lega. Saya rasa macam saya dapat larikan diri seketika daripada masalah dunia. Hari tu sekejap lah. Sebab 4 jam, selepas 8 jam saya dalam kawasan tu, 8 jam tak ada bunyi telefon. Jadi tak ada bank yang akan kejar saya, tak ada siapa pun akan cari ke rumah. Kereta pun tak ada masalah, orang kata pasal kampung orang asli, tak ada siapa lah nak kait lah. Kalau berani untuk batin sumpitnya pasal apa, kita datang semua orang asli pula, mesti akan jaga kita. Saya bermula daripada kampung orang asli, daripada satu kampung, kerja saya untuk membayar hutang. Saya menyelesaikan sedikit demi sedikit hutang-hutang tersebut, sehingga saya rasa sedap. Selama ini waktu saya kecewa tu, saya dah buang masa yang banyak. Kenapa waktu kecewa tu saya tak gunakan untuk membetulkan kehidupan saya kembali? Mungkin waktu tu saya tidak ada bimbingan, tidak diajar, tidak diberi peluang dan ruang. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, hutang saya sebanyak RM200,000 telah selamat dilaksanakan. Saya terfikir, kalau hari itu saya memikirkan yang kampung orang asli ini adalah bencana pada saya, apakah nasib saya? Jadi pada saya ingin beri saranan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada masalah hutang, masalah perniagaan, berkongsi. Kerana mungkin ada kawan-kawan kita di luar sana yang mampu membantu, mampu menunjukkan jalan, menunjukkan sinar pada kita. Kalau RM200,000 kita mampu selesaikan, apatah lagi yang hutang-hutang yang saya rasa RM20,000, RM30,000, yang penting keinginan, semangat kita untuk berubah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.